Hai semuanya, gue Zeno. Hari ini gue pengen lanjutin lagi mainin game Chance of Senar. Di mana kemarin itu gue stuck banget kan ya untuk bikin kuncinya itu. Gue nggak tahu kayak gimana caranya. Tapi pas gue record yang video sebelumnya, gue kan langsung ngotak-atik kan kayak gimana gitu. Gue kulik terus sampai akhirnya gue menemukan jawabannya yang gue nggak sabar banget pengen kasih tahu ke kalian. Tapi jujur aja sih gue nggak tahu ini gue yang terlalu bodoh atau misalkan sebenarnya ini kalian udah pada tahu gitu caranya. Tapi ya ini caranya, gue langsung praktekin aja ya. Kita langsung masuk ke game aja ya. Yuk. Oke, jadi kemarin tuh gue kan mempertanyakan gunanya ini apa kan ya. Ternyata gue menemukan satu hal yang gak disangka-sangka sih. Nggak tahu sih kalian nyangka atau enggak, tapi ya kan kalau kita misalkan ini satu kita tambahin kan jadi satu kan gitu normal. Sini juga kalau misalkan dua berarti bagian bawahnya jadi dua gitu kan normal. Nah sekarang kalau kalian tambahin ini angka di atas 5, sorry, angka di atas 5. Lihat, kalian dapat satunya tuh di atas itu. Makanya waktu di tempat kemarin tuh dia nggak ada yang satunya di kiri atas kan? Karena ini. Oh my god, gue bodoh banget sih asli. Tapi yang bikin game ini, yang bikin puzzle sih pinter sih. Kita kan dibikin terlena ya sama puzzle-puzzle yang lain karena gampang kan ya. Itu ada 4, ada 5 di bawah. Itu kan gampang semua kan. Cara pertambahannya aja juga cuman kayak gitu doang. Tinggal tambahin doang. Nah, yang satu di atas itu kita harus kreatif sih makanya mikirnya. Gila-gila. Sampai stuck lo gue lo. Bahkan sempat di prank gue. Kirain mau berhasil gitu. Taunya enggak. Tapi kita ke tempat Sevan dulu ya. Tempat Sevan yang ada di library kalau nggak salah. Gue happy banget sih. Gue bisa nemuin ini. Gue tuh semalam kan setelah ngutak-utik sekitar 1 jam kali ada. Atas atau bawah ya? Kayak bawah deh. Sekitar 1 jam itu gue pengen banget buat lanjutin nge-record kan ya. Salah. Tapi udah terlalu pagi banget. Jadi ngapain sih gue bolak-balik sih? Tapi udah karena terlalu pagi banget makanya gue udah gak mau record deh. Jadinya hari ini gue langsung bangunnya buru-buru masak ini itu habis itu langsung record ya karena gue nggak sabar pengen nunjukin. Oke. Ngomong-ngomong di bawah ada tempat apa ya, gue jadi lupa. Oh ini udah terakhir. Enggak deh, masih ada satu tuh di atas. Oh iya, tempat ke liftnya kita itu ya. Tempat ke gerbangnya itu ya. Warriors love music. Chosen one come to the fortress. Ini harusnya music warriors love ya. Music, mana music? Music Warriors Love. Warrior itu Warriors Love. Gak ada. Nanti aja deh. Gue kan gak mau fokus itu dulu. Oh.
Tembusnya sini juga. Langsung turun tapi ya. Gua mau ke, kita praktekkan ya. Harusnya sih ini oke ya. Yang ini gagal ya, soalnya gue lupa ngeganti karbon. Ah, ampun dah, ceroboh amat jadi orang. Let's go, kita kerjakan yang benar ya. Ini gold 5. Kanan bawah 5. Kanan atas itu 4. 1, 2, 3, 4. Terus kiri atas kan 1 tuh. Berarti itu tambahan nih, 5 tambah 5. Jadi 10. Oke. Kita ke silver. Silver itu kanan atas 8. Kita cuma perlu 8, berarti kita buang satu lagi ya. 5, 6, 7, 8 udah. Kanan atas 8, kiri bawah 1. Kiri bawah 1, kanan bawah 2. Oke. Sekarang kita ke karbon. Kanan atas sama kiri atas 0, kiri bawahnya 4. Kiri bawah 4. Kiri bawah 4 sama kanan bawahnya itu 6. Berarti kiri bawah 4 deh. Salah gua. 1 2 3 4. Kiri bawah 4, kanan bawahnya yang 6. Berarti gua buang 2 tambah 6 ya. Bener kan 6? Oke, udah semua. Please. Please, please, please. Oke. Ini dia, moment of truth. Yes. Yes, berhasil. Teori gue berhasil. Oh my god. Bangga banget gue. Oke. Warnanya ungu-ungu gitu ya. Sama kayak pintu rahasia yang belum kita bikin itu loh. Yang belum kita buka. Apalagi ini bahasa baru lagi kah? Oh iya loh, bahasa baru. Hah. Ini warriors atau human? Sementara human. Terus ini sama dengan bukan sama dengan deh.
Ini alkemis ya, kayak botol kimia. Eh, kita di tingkat 2 kemarin ngapain ya? Level 2. Kan di sini kan alkemis ya. Nanti deh, siapa tahu ada clue lain. Tower. Tower yang itu kah? Ini tower kah? Ini human. Ini coba. Sementara itu dulu, kita ada kanan, ada kiri. Gua ke atas dulu deh. Ada kanan, ada kiri, kalau ke atas. Oke. Ntar gue cek dulu. Tangganya unik ya, by the way. Oh. Wow. Coba deh. Apa itu? Ngapain kita? Jadi ini dunia paling atas ya. Udah mesin-mesin banget ya mereka ya. Ini kayak aku kamu deh. Coba gue tulis dulu lah. I you. Ini apa ya? Tuh hello kah? Terus ini ganggu kah? Bother. Terus ini hello. Sama, kita nggak bisa ngeliat apa-apa.
ini? Tempat kedua tuh The Forty kan? Ini ada puzzle. Waduh. Di sini sih ada tiga kata yang sama ya. Make, kunci sama me. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada enam glyph baru kan ya. Terus ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 glyph lama. Kayaknya sih gue harus nyamain sih lokasinya. Tapi nggak boleh nempel sama huruf lain. Mereka tuh harus nempel sama huruf sendiri kan. Ini kayak ini make. Terus berarti kan kita tinggal nyatuin mi ini. Coba gue satuin mie, soalnya si mie ini nggak bisa dipindah kayaknya. Itu kan mie udah fix di situ ya. Berarti kan kunci kemari. Make kemari. Eh mana sih? Oh, wow. Wah, wow, makasih loh udah langsung dikelarin. Waduh. Kisik human. Oh, berarti tadi bukan human tuh. Ini apa ya berarti ya? Coba gua ke situ lagi. Tahu gua ke tempat awal tadi. Entar dia ngomong apa nih? Iya, ini yang gak bisa. Harusnya fix sih itu U ini. Soalnya biasanya tuh IU selalu mirip. Yang itu kayaknya logonya ini dah, tempat ini dah. Apa ya tempat ini ya namanya? Mereka tuh nggak ngasih tahu ini bahasanya siapa gitu loh. Ini berarti bukan human dong.
apa ya? Ini sih harusnya udah bener sih yang ini. Tapi artinya human ya? Oh iya, enggak, ini human. Berarti itu apa ya artinya? Tapi harusnya sih bener itu. Apa towernya ini ya? Apa ini ya? Terus oh, ini pintu. Jangan-jangan. Soalnya kan dia ada di pintu ya. Ini tower harusnya. Kalau salah nanti mungkin itu AB ya. Tinggal satu nih. Orang duduk. Orang duduk ya. Nggak tahu, kita cari clue lain lagi. Eh, gue foto deh, takutnya daripada bolak-balik kan. Males gue bolak-balik. Mesin kah itu? Tower. Itu kayak kincir-kincir ya? Ini yang gua nggak tahu buat apa. Kita ke tempat lain. Ada tempat safe. Dapat tempat safe malah kabur gue. Kita ke tempat sebelah sana dulu. Eh, ini ada. Oh, gue pikir ini ada tulisan apa gitu. Work kah? Dari suaranya kayak dia ngeluh gitu loh. Ntar, itu ada jalan ke bawah, ada jalan di sini. Oh, sama aja. Gue ke sini dulu deh. Save-nya itu buat next part aja ya. Oh. Apa ini? Eh, ini ada puzzle. Nah, seru nih ini. Yu. Oh, tuh ada pintu kan? Go. Death. Go. Kita satuin dulu ya. Go sama go. Death sama death. You. Oh, ini you nih. Berarti kita ngegerakin yang bisa digerakin. You. Salah kah?
Go. Salah lah, soalnya belum ada yang nyatu ini. Go. Oh. Nah. Yes. Wah, gila. Gampang juga. Oh, Dore itu. Tapi selalu ya yang berhasil dikerjain duluan tuh selalu kalim apa? Selalu glyph-glyph yang samping kanan gitu loh. Yang samping kiri tuh malah jarang bisa gua kerjain duluan. Itu emang nge-lag kah gambarnya? Mereka lagi battle ceritanya. Ini sama itu. Ini kayaknya next destination. Oh, kunci, gembok, sama pintu ya. Nanti aja deh. Kita selesaiin yang di luar-luar dulu. Ini tempat tadi ya? Oh, nyambung juga. Oke. Nggak enak banget ya, gerakannya nge-lag gitu. Mau dong puzzle yang kayak tadi lagi. Gampang. Cutscene kah? Wow. Oh, ini tujuan kita kah? Ke situ. Nah, ada lagi. Kok banyak nih? Coba kita mulai dari sini. Not. Sama greetings. Ini berarti atas. Greetings di atas. Ini kan not. Oh, greeting sih ini dah. Oke. Terus apa lagi? Berarti posisi si greeting sama not nggak boleh dipindah ya. Lingkaran 1 sama lingkaran 3. Wait sama fear, plural, open. Kayak gini dong puzzle, seru. Cepet juga ya, kita udah belajar banyak bahasa nih. Ini apa? Clue itu. Nah, ini apa nih? Oh. Oke, kuncinya sama-sama pintu-pintu yang lain ya. Wah, pintu itu gue nemunya di mana aja ya? Gue seingat gue cuma ada dua pintu dah. Oh, gue mesti keliling-keliling lagi sih itu.
Ini gue kemana ya? Go away. Dia ngomong tower bla bla bla. Tower apa ya? Tower defense. Guardian. Coba Guardian. Greetings. Greetings itu yang ini ya. Eh mana sih? Oh enggak, itu pintu. Eh bukan. Greetings. Oh ini plural. Coba plural udah ada belum? Udah. Exhibit apa sih terbatas. Go away me. Me bla 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 you. Me hate. Kok tiba-tiba dia nggak hate aja? Berarti gue mau gak mau harus masuk ke pintu yang itu ya. Make sense sih ini. Itu apa ya? Warrior kah? Kayak megang senjata gitu. Coba aja ya. Make sense dari nadanya. Eh, kalau mau ke pintu yang itu lewat mana ya? Oh, ini. Kunci. Kunci itu buka ya berarti ya. Ya tadi ada open dah. Open door. Oke. Akhirnya kita masuk pintu pertama. Oh, apa ini? Oh, dia beda sendiri. Oh, halo, you are the one I was waiting for.
Kamu lah yang udah aku tunggu-tunggu. Ya, terus? Go, go, Mimi, not plural, up, door. Door. Oh, doors. Oh, caranya begitu. Up. Go. Go up. Doors. Me. Not. Ah. Gila, susah banget ini bahasa. Oh, stranger. Wow, gila susah banget bahasa ini. Berlaku sama yang lain gak ya? Gue gak ngeliat ada lagi yang mirip sih. Kecuali ini up, itu kan up, terus gini plural, up sama plural, atau oh masih ada lagi ternyata. Death kayaknya ada deh. Death tetetet. Oh ini ya, yeah, ngapain gue nyari ya. Itu apa? Hah? Itu apa ya? Not atau not death. Don't go. Go death. Oh, kok itu mirip? Kok mirip ini? Tadi nggak perlu dipakai semua kan ya? Death, death. Nggak bisa. Go death. Not go death. No go. Oh.
Oke. Udah agak paham. Oh, ada lagi. Ini. Warga ya berarti. Ini. 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 Oh, benar. Wah. Menarik ya puzzle ya. Calm. Lah, dibawa kemana nih kita? Nggak jadi. My people make all create tower. Bener sih harusnya tower. Stranger people come tower. Berarti fix ya itu. Oh berarti ini dong. Exile. Bentar, bahasa apa tadi? Gue gak ngeliat lagi. Depannya A gitu. People stop talking. People fear people. My people left in exile. We are dying. The tower is dying. I created you. Oh. You are the key. Hapas. Jadi kita dibikin sama si orang ini, gue nggak tahu apa namanya, untuk nolong dia gitulah. Make the people talk. Oh, bikin semua orang saling berbicara, membuka pintu, dan menghentikan pengasingan ini. Terus bangkitin lagi tawarnya. Aduh, udara. Oh, ini kuncinya itu ya? Oh iya, benar-benar. Gila ya. Dalam 2 hari ku belajar berapa bahasa? 1, 2, 3, 4, 5. Aku yang bikin kamu kan. Kamu adalah kuncinya. Bantu kami. Buat orang-orang tuh pada saling ngobrol. Buka pintunya. Dan akhiri pengasingan ini. Bangkitin lagi tower ini supaya mereka bisa selamat lah. Tuh, orang-orang dia yang bikin tower ini kan. Terus orang asing pada masuk ke tower ini. Orang-orang mulai stop berbicara dan mulai takut sama orang lain juga.
Orang aku akhirnya tinggal dalam pengasingan, kami sekarat, tower juga lagi sekarat. Salah, gue pengen kemari. Oh, ini letak itunya ya, pintunya ya. Berarti di tiap lantai ada ya satu. Oh, enggak, ini. Ini cluenya 1, 2, 3. 3, 4. Oke. Gue fotoin. Oke. Di situ letak pintu ungunya. Di pintu yang gede itu dia pakai apa ya? Coba gue cek dulu. Nah, ini pakai apa ya? Apa tuh? Jangan naik. Kalau kamu naik, tower bakalan tolong kami. Oh, berarti kita nggak boleh naik dulu ya. Kita harus bikin semuanya ngobrol dulu baru kita naik. Gue penasaran sih kalau kita naik dulu. Bisa di save nggak ini? Ngulang gitu. Kayaknya sampai sini dulu. Yang kali ini juga fase-fasenya lumayan berjalan dengan cukup lancar. Terus kita juga belajar bahasa baru lagi hari ini. Bahasa apa gue nggak tahu namanya. Kayak depannya A, gue kelewat pas baca itunya. Dan di sini juga mulai terkuak ya. Kenapa kita bisa ada di sini? Apa tujuan kita? Karena kita sebenarnya tuh dibikin sama si yang bikin tower. Gunanya adalah untuk supaya kita tuh bisa menyatukan semua warga dari tower tersebut dengan ya semua bahasa-bahasa itu nanti kita apa ya namanya? Kita terjemahkan lah satu sama lain supaya semuanya tuh bisa saling berkomunikasi. Ya, itu tugas kita yang selanjutnya sih. Jadi tungguin aja. Thank you banget yang udah nonton. Kita ketemu lagi di part selanjutnya ya. Bye bye.